Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda kini tengah banyak menuai sorotan. Pasalnya, adik perempuan Raffi Ahmad itu dituding berselingkuh dengan pesinetron Randy Kiarnet. Dugaan itu dibeberkan langsung oleh istri Randy, Lady Nayawan, melalui media sosial. Sontak saja nama Syahnaz Sadiqah dan Randy Kiarnet auto jadi perbincangan hangat. Tak hanya keduanya, suami Syahnaz, JJ, juga ikut disorot usai isu dugaan perselingkuhan istrinya tersebut. Banyak dari warganet bersimpati kepada pria yang dikenal sebagai drummer band Govinda itu. Mereka juga menyayangkan kabar tersebut lantaran Syahnaz dan JJ selama ini dinilai sebagai pasangan yang jauh dari isu miring. Tak ayal, banyak pula yang bertanya-tanya soal nasib rumah tangga keduanya yang tengah diterpa kabar tak sedap. Kendati begitu, baru-baru ini Syahnaz dan JJ tampak hadir bersama di pertandingan tenis antar artis bertajuk Lagi-Lagi Tenis. Keduanya terlihat berada di barisan supporter tim Raffi Ahmad dan Dion Wiyoko. Momen kebersamaan pasangan yang telah dikaruniai dua anak kembar ini lantas viral dan mencuri perhatian. Akan tetapi, tak sedikit pula warganet yang menyoroti sejumlah sikap janggal keduanya. Berikut sederet momen Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda di Lagi-Lagi Tenis yang tengah jadi perbincangan. Menunjukkan kebersamaan. Meski tengah diterpa isu perselingkuhan, Syahnaz dan JJ tetap menunjukkan kebersamaan mereka. Hal ini terlihat kala keduanya muncul di acara Lagi-Lagi Tenis yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Bahkan, mereka tampak cukup mesra satu sama lain. Kompak kenakan T-shirt supporter. Diketahui hadir untuk mendukung pertandingan tim Raffi Ahmad, keduanya kompak mengenakan T-shirt supporter berwarna putih. Terlihat Syahnaz menggunakan topi berwarna senada, sedangkan JJ mengenakan flanel abu-abu sebagai outer. Keduanya duduk bersebelahan dan tak pernah berpisah sejak awal hingga akhir pertandingan. Antusias saksikan pertandingan. Hadir sejak awal acara, keduanya cukup antusias menyaksikan sejumlah pertandingan yang berlangsung. Tak jarang, pasangan ini terlihat bersemangat menyoraki Raffi Ahmad yang berhasil mencetak poin. Kendati tampil bersama, tak sedikit warganet yang menyebut Syahnaz dan JJ menunjukkan sejumlah sikap tak biasa seperti berikut. Ekspresi murung. Meski bersama, namun Syahnaz dan JJ beberapa kali tertangkap kamera menunjukkan ekspresi murung. Bahkan saat duduk bersebelahan, keduanya kerap terlihat sedih dan seolah sibuk dengan pikiran masing-masing. Makan bareng. Momen lain yang tak kalah mencuri perhatian adalah saat keduanya makan bersama di tengah pertandingan. Tampak Syahnaz mencicipi makanan yang dipegang oleh JJ. Alih-alih romantis,
ekspresi datar suaminya itu justru menimbulkan banyak spekulasi publik. JJ menolak disuapi Syahnaz. Tak sampai di situ, beredar video lain yang menunjukkan sikap JJ saat hendak disuapi oleh Syahnaz. Di tengah asyik bercengkrama, Syahnaz menyodorkan makanan yang dipegangnya kepada JJ untuk menyuapi. Namun, sang suami langsung menolak makanan yang ada di tangannya itu. Keluarga Syahnaz dan Nagita Slavina peluk erat JJ. Warganet juga menyoroti momen saat JJ dipeluk erat oleh keluarga Syahnaz dan Nagita Slavina. Setelah acara selesai, tampak Gia Sadika dan Caca Tengker memeluk JJ serta membisikkan sesuatu. Sedangkan JJ menyambut hangat pelukan tersebut. Publik pun menilai pelukan itu sebagai bentuk rasa simpati dan dukungan kepada JJ di tengah dugaan perselingkuhan sang istri. Sobat Brilio, itu dia sederet momen Syahnaz Sadika dan JJ Govinda yang muncul kembali di hadapan publik usai diterpa isu perselingkuhan. Bagaimana tanggapanmu? Tulis di kolom komentar.